tahun 1619 Masehi. Kebudayaan Betawi secara umum merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Penduduk asli Jakarta dengan ciri utamanya mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu, tinggal dan berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terbentuk sekitar abad ke-17, merupakan hasil dari campuran beberapa suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Cina, Arab, dan Portugis. Dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda, mereka mencoba mencari identitas bersama dalam berbentuk lingua franca, bahasa Melayu yang akhirnya terbentuk masyarakat homogen secara alamiah. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur. Warna-warni ini membawa aneka persepsi, tafsiran, dan pemahaman tentang Betawi, baik dari segi penduduk asli, kultur, maupun kebudayaan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa penduduk Betawi ini majemuk, artinya mereka berasal dari percampuran darah berbagai suku bangsa dan bangsa asing. Keberadaan perkampungan budaya Betawi merupakan identitas dan sejarah buat masyarakat Betawi. Karena masyarakat Betawi, sebagaimana kita ketahui, merupakan penduduk inti kota Jakarta. Apabila kebudayaan tidak dilestarikan, tidak dijaga, tidak dibina, dan tidak dilindungi, niscaya akan punah kebudayaan Betawi seiring dengan perkembangan kemajuan kota Jakarta. Dalam pelestarian dan pengembangan budaya Betawi, Setu Babakan menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Jakarta saat ini. Setu Babakan berasal dari kata setu yang berarti danau. Setu Babakan adalah sebuah kawasan perkampungan yang ditetapkan pemerintah Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi secara berkesinambungan. Setu Babakan atau Danau Babakan terletak di Sringsing Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tempat ini sebagai pusat perkampungan budaya Betawi, suatu area yang dijaga untuk menjaga warisan budaya Jakarta, yaitu budaya asli Betawi. Awal dari dibentuknya atau diadakannya perkampungan budaya Betawi ini di situ Babakan, sebelumnya kita melakukan studi-studi kelayakan itu ke daerah Marunda yang memang di sana ada situs rumah Sebitung ya. Kemudian kita melakukan juga studi banding ke Kemayoran, kemudian ke daerah Condet yang memang pernah dijadikan cagar budaya. Akhirnya kita mendapat pilihan di perkampungan budaya Betawi Situ Babakan di Sringsing Sawah nih, di Jagakarsa. Kenapa pilihan kita ke Sringsing Sawah ini, Situ Babakan? Yang pertama, bahwa Sringsing Sawah ini, Situ Babakan ini penduduknya masih penduduk asli. 60% itu masih orang Betawi asli. Di perkampungan ini, masyarakat Setu Babakan masih mempertahankan budaya dan cara hidup khas Betawi. Memancing, bercocok tanam, berdagang, membuat kerajinan tangan, dan membuat makanan khas Betawi. Kita yang jadi ikon itu sesuai dengan Perda 11 tahun 2017, kerak telur, kemudian minumannya bir pletok, ya, ada selendang mayang, ada kembang goyang. Laksa Betawi ya, sayur gabus pucung juga ada. Ya, itu salah satu. Jadi semua yang kita jual di sini adalah yang kita tawarkan kepada masyarakat khas, makanan khas Betawi. Perkampungan ini dianggap masih mempertahankan dan melestarikan budaya khas Betawi, seperti bangunan, dialek bahasa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Perkampungan Setu Babakan adalah sebuah kawasan pedesaan yang lingkungan alam dan budayanya masih terjaga secara baik. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan cagar budaya ini akan disuguhi panorama pepohonan rindang yang akan menambah suasana sejuk dan tenang.
Di wilayah sini masih terdapat pohon-pohon yang memang menjadi ciri khas pohon-pohon Betawi, seperti misalnya pohon jamblang, pohon boni, pohon nam-nam, pohon lobi-lobi, ya pohon rukem, banyak lagi lah pohon-pohon yang memang berciri khas Betawi yang ada di serengseng sawah ini. Ketika memasukinya, di kanan kiri jalan utama, pengunjung juga dapat melihat rumah-rumah panggung berarsitektur khas Betawi yang masih dipertahankan keasliannya. Pemerintah DKI Jakarta masih terus melestarikan kebudayaan Betawi. Salah satunya adalah maskot atau ikon dari Jakarta, yaitu ondel-ondel. Banyak dari kita yang belum mengenal sejarah dari ikon kota Jakarta ini. Pemerintah DKI Jakarta masih terus melestarikan kebudayaan Betawi. Salah satunya adalah maskot atau ikon dari Jakarta, yaitu ondel-ondel. Banyak dari kita yang belum mengenal sejarah dari ikon kota Jakarta ini. Ondel-ondel adalah bagian dari tradisi masyarakat Betawi. Ondel-ondel belakangan mengikuti selera zaman. Tak cuma kenal wabah, ondel-ondel juga dihadirkan di hari-hari besar. Boneka yang tadinya menyeramkan berubah jadi jenaka. Perubahan itu jadi kunci ondel-ondel dikenali di seantero Nusantara. Ondel-ondel itu awalnya dulu dipakai masyarakat Jakarta, daerah Jabodetabek lah ya, Betawi. Itu fungsinya untuk tolak bala awalnya ya. Jadi diarak keliling kampung untuk nolak hal-hal buruk di lingkungan kampung itu. Seperti itu. Nah sekarang malah dijadiin ikon dari Jakarta atau budaya Betawi. Bagi orang yang tinggal di Jakarta, sudah tidak asing lagi dengan lagu yang berjudul Ondel-ondel yang dinyanyikan oleh almarhum Benyamin S. Lagu ini sering diperdengarkan terutama pada hari ulang tahun Jakarta, sembari memajang sepasang ondel-ondel sebagai hiasan. Ondel-ondel yang digunakan memiliki bentuk yang hampir sama. Meski corak dan warnanya beraneka ragam sehingga terlihat menarik, bentuk ondel-ondel menyerupai boneka manusia dengan ekspresi wajah yang tersenyum ramah. Ondel-ondel laki dan perempuan sebenarnya sih cuman sebagai apa ya, pasangan lah ya, laki-laki. Biasanya kalau maknanya itu ya maksudnya pasangan aja gitu, nggak ada maknanya. Jadi sebagai timpalannya dia lah gitu. Biasanya ondel-ondel laki itu wajahnya berwarna merah, menandakan suatu keberanian, amarah gitu kan. Yang cewek wajahnya berwarna putih, lembutan gitu kan. Tinggi ondel-ondel sekitar 2,5 meter dengan lebar sekitar 80 cm. Dibuat dari anyaman bambu sehingga ringan saat dipikul oleh pemerannya. Bagian kepalanya menyerupai topeng yang diberi ijuk sebagai rambutnya. Pertunjukan rakyat Betawi ini sebenarnya menyimbolkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Tapi saya sangat menyayangkan mengenai ondel-ondel yang dipergunakan untuk mencari uang atau ngamen. Kenapa lu bertiga ini jadiin ondel-ondel ini buat ngamen atau mencari uang? Kan jajan gitu. Iya buat jajan gitu. Terus juga buat beli banda-banda juga. Membantu orang tua dan jajan. Kita masyarakat Betawi itu sangat prihatin terhadap kondisi itu. Namun untuk mencegahnya, untuk melarangnya, tentu juga kita tidak bisa serta-merta melarang mereka-mereka. Karena kan mereka-mereka itu dalam hal mencari penghidupan. Kecuali kita mencari solusinya buat mereka.
Kalau menurut saya, emang dulu kan onde-onde pakai buat tolak bala, sekarang malah digunakan untuk ngamen ya. Kalau menurut saya itu kurang bagus ya, karena budaya dipakai buat mencari uang. Udah gitu uangnya uang receh lagi kan. Saya kurang suka akan hal itu. Makanya kalau di sini di Betawi Online Gallery, alhamdulillah kita nggak pernah ngejual onde-onde buat kebutuhan ngamen. Jadi kita jual untuk anak-anak, buat dekorasi di hotel, di mall atau sebagainya, alhamdulillah. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta akan membuat kajian atau naskah akademis untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Faktor yang utama dari kebanyakan mereka yang menggunakan ondel-ondel buat ngamen adalah faktor ekonomi. Tak terlepas dari itu, mereka yang menggunakan ondel-ondel buat ngamen sebagian dari kalangan anak-anak. Kalian bertiga ini sekolah? Sekolah. Iya. Nah, apa nggak ganggu pelajaran sekolah atau jam sekolah kalian dalam ngamen ondel-ondel? Enggak. Kan sekolah pagi, kita ini kan jalannya bisa asar, jadi sekolah pagi jalannya bisa asar. Nanti ke depan, insya Allah melalui Lembaga Kebudayaan Betawi itu pasti ditertibkan. Pasti ditertibkan yang akan datang, masa-masa yang akan datang. Kita sedang mencari cara apa yang tepat untuk menertibkan itu. Tapi pasti ya, artinya ditertibkan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi yang sudah selama ini sudah mulai sih sebetulnya penertiban itu, walaupun belum serempak. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur. Pelestarian kebudayaan Betawi ini masih terus dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dari kebanyakan kita, masih banyak yang belum mengenal tentang kebudayaan Betawi. Tujuan saya dan teman-teman saya ini untuk memperkenalkan kebudayaan Betawi kepada generasi selanjutnya. Tidak hanya itu, seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini, kebanyakan dari anak milenial sekarang yang lebih ingin mengenal kebudayaan barat dibanding kebudayaan dalam negerinya sendiri. Sangat disayangkan jika kebudayaan Betawi tidak dilestarikan karena DKI Jakarta ini dijadikan tempat perantau dari kebanyakan orang yang datang ke sini dan sangat membuka peluang untuk memperkenalkan kebudayaan Betawi ini kepada para perantau yang datang ke sini. Seperti yang sudah kita lihat di Setu Babakan ini, di cagar budaya inilah kebudayaan Betawi dilestarikan. Banyak yang bisa kita lihat di cagar budaya ini, seperti kesenian tari, makanan khas Betawi, dan kerajinan yang dibuat oleh warga di sekitaran Setu Babakan ini. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan cagar budaya ini juga bisa menikmati danau yang ada di kawasan tersebut. Di cagar budaya ini juga terdapat pengrajin maskot atau ikon kebudayaan Betawi, yaitu ondel-ondel. Tetapi sangat disayangkan, yang menggunakan maskot atau ikon budaya Betawi ini dijadikan untuk ngamen. Seperti yang kita sering lihat di jalan-jalan, kerap ondel-ondel selalu dijadikan alat untuk mencari uang. Sangat miris melihat ikon budaya Betawi digunakan tidak sesuai kegunaannya. Saya dan teman-teman berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan daerah untuk melarang ikon budaya Betawi ini dijadikan alat untuk ngamen. Terima kasih buat adik-adik dari Bina Sarana Informatika ya. Iya. Nah, salam kepada teman-teman di kampus maupun kepada apa namanya dewan pengajar, dosen-dosen. Terima kasih atas kehadirannya di Perkampungan Budaya Betawi sebagai suatu tempat untuk melakukan penelitian, untuk melakukan suatu edukasi, dan kita sangat apresiasi kepada adik-adik yang mempunyai tujuan penelitian di Perkampungan Budaya Betawi. Akhirnya dari Perkampungan Budaya Betawi, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.